Oke guys, ini review sepedanya Pak Bos. Pak Bosnya Changpin. Apa aja spek dan spesifikasinya? Dan mari kita bertanya jawab sama yang punya ya guys ya. Cekidot. Selamat malam, ini yang punya sepeda ya. Selamat iki sepeda sampean Mas. Alhamdulillah. Iki speknya apa wae Mas? Sing digawe baterai 8. Baterai 8. Terus pakai controller apa Mas? Controller pakai APT 96350. 96350 ya. 180 ampere. 180 ampere. Ini pulser belakang pakai merek apa ini Mas? Ini pakai GS 2000 watt. GS 2000 watt. Pakai bannya apa ini Mas? Pakai ban Maxxis Bang. Ban Maxxis. Ukuran 110/60 ring 12. Ini variasi apa aja Mas yang diganti? Untuk variasi ini simple Bang. Belum 80%, ini cuma 60% lah. 60% ya. Ini apa aja variasinya Mas ini jadi Mas? Ini variasinya pakai arm model YHC. Model YHC. Simple sekali pasangannya Bang. Enak. Tinggal slep ya. Tinggal slep. 45 menit jadi kan. 45 menit ya? Iya. 45 menit jadi tinggal slep. Ini pakai apa lagi nih? Boosternya. Booster. Warna silver ya. Silver itu. Silver chrome. Iya silver chrome. Harga sekisaran 700 sampai 800-an lah. Untuk yang depan merambah ke depan ini ya. Pakai yang setangnya pakai apa ini Mas? Setangnya pakai model Acerbis. Acerbis ya. Iya. Service ini apa ini Mas? Ini buat tempat HP Bang. Buat tempat biar HP. Biar enak buat nonton XNX. handle-nya ini, handle-nya pakai apa handle ini? Pakai Mazda, Mas. Handle pakai Mazda ya? Iya. Handle kanan kiri pakai Mazda ya, Mas ya? Iya, sama ini. Kanan kiri pakai Mazda. Terus pelek depan ini, Mas. Pelek depan pakai pelek racing. Ring 12 banyak sama Maxxis ukuran 110/60 sama yang belakang ya sama biar agak warnanya goyang warnanya ini Mas ngejreng banget hijau krom. Oke guys, ini review pendek simple padat dan jelas. Jangan lupa ya, ini yang punya klik tombol lonceng klunting. Itu yang punya tadi. Ya guys, kita dengerin suaranya. Ayo Mas, coba dengerin suaranya. APT 96350. Ini satu Mas ya? Satu. Ini dua. Ini tiganya ya.